Excuse me? Are you lost? No, I'm being dispatched here. I'm looking for a new computer for my commander. Do you have any recommendation? You are coming to the right place, so I guess let's sit down. All right, Diesel. Does your commander want anything specific? Well, he really likes to game, so it must be fast. Also, he really likes a big screen. Big screen, fast, say no more. Is this the perfect recommendation? Yeah, this is the new Omen 16 with NVIDIA GeForce RTX 40 series. Wow, care to explain? Absolutely. Let's take a look. HP Omen 16 keluaran terbaru ini tentu memiliki segudang improvement. Yang utama kita mention tentu ada GPU GeForce RTX 40 series terbaru yang akan kita bahas habis ini. Nah, dari segi desain, sama seperti Omen Transcend 16 yang lebih ramping dan lebih elite, logonya memberikan image yang fresh, pilihan portnya jadi lebih rapi, ada satu USB A 3.2 Gen 2 dengan always on di kanan, lalu di belakang ada charging port, LAN port, full HDMI 2.0, dan USB A 3.2 Gen 2 lagi, sementara di kiri ada dua Thunderbolt 4 dan combo audio jack. Monitor nggak pelit, yaitu 16 inch QHD 240Hz, loncatan dari 165Hz, dengan color gamut yang tinggi. Dan improvement paling kerasa adalah build quality yang makin solid dalam desain yang semakin modern. Not to mention ada webcam full HD dengan IR support Face ID. Kalau kalian berpikir nih monitornya agak overkill dibanding generasi lalu, saat kita main game, ternyata game-game FPS kompetitif bisa dapet di 144fps saat dimainkan pada native resolution. Performa tinggi ini tentunya berkat chip NVIDIA GeForce RTX 40 series, lebih tepatnya GeForce RTX 4070 laptop GPU di sini, ditemani Intel Core i7-13700HX terbaru, yang nggak cuma kencang, tapi juga banyak fiturnya. Mungkin banyak yang udah tahu bahwa contoh di game Fortnite, Valorant, dan Overwatch 2, kita bisa nyalain NVIDIA Reflex buat nurunin latency sistem secara lumayan signifikan, memberi bonus waktu reaksi melawan musuh yang tidak menggunakan Reflex, dan at the same time bisa sekalian dipakai live menggunakan NVIDIA Broadcast. Solusi streaming praktis dan efisien bawaan GeForce, yang disayangkan dari laptop ini hanyalah monitor yang belum G-Sync compatible. And oh, dengan DLSS 3.5 yang mengintegrasikan frame generation dan ray reconstruction, kita juga bisa mendapatkan performance boost dibarengi perbaikan output yang cukup nampol dibandingkan DLSS 2. DLSS 3.5 ini hanya bisa dinikmati secara maksimal di GeForce RTX 40 series. Contoh, pas kami coba Cyberpunk 2077, di sini ada perbandingan antara tidak menggunakan DLSS, menggunakan DLSS 2, dan terakhir DLSS 3.5. Bermanfaat banget pokoknya buat siapapun yang main game AAA terbaru dan support fitur-fitur DLSS dan GeForce RTX kekinian. Lalu dengan Tensor Cores yang begitu powerful buat jalanin DLSS, tentu GeForce RTX 40 series sekaligus solusi mobile paling handal saat ini dalam menjalankan aplikasi-aplikasi AI, contohnya Stable Diffusion. Core i7-13700HX dari segi CPU juga udah lumayan banget untuk segala kebutuhan gaming dan profesional kelas berat, maybe bisa slightly lebih maksimal dengan BIOS update yang nggak ngelimit, namun memuaskan baik secara single core dan multi core untuk render-render contohnya. Ditemani RAM 32GB dual channel upgradable dan 2 slot M.2, yang salah satunya udah keisi NVMe Gen 4 1TB. Daya tahan baterai pun not bad, buat dipakai di luar rumah atau luar kantor, cukup untuk usage ringan macam browsing dan nonton YouTube selama 8 jam. Masalah keyboard RGB 4 zona, touchpad, dan speaker nyaman, tidak terasa ada update signifikan, kecuali bahwa SKU yang kami terima nggak pakai keyboard TKL, melainkan pakai numpad. Saat ini, memang ada banyak laptop gaming yang menggunakan GeForce RTX 40 series. Namun, jika ditanya contoh balance yang paling bagus antara fitur, performa, ukuran, dan harga, menurut kami Omen 16 ini bisa jadi example yang tepat. Omen 16 dan banyak opsi lainnya bisa kalian lihat dan explore lebih dalam di toko Agres ID di Pantai Indah Kapuk 2 di Era Jaya Digital Center. Amazing. I'm sold. I know, right? I think I visited the right place. My grandmother is going to be so happy. He absolutely will be happy. I'll take one. Thank you so much. Well, I guess thank you very much for shopping at Agres ID. Thank you so much. I will be back for sure.